Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya berada di wilayah Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya mendatangi satu buah sound system dari Mitra Audio. Sound system yang beralamatkan di wilayah Parijata Wetan, Serono, Banyuwangi. Di sini sound systemnya sedang live di acara hajatan dulur-dulur. Dan tadi juga ada live jaranan. Untuk hasil suaranya dari live jaranan sudah ada di awal video tadi. Dan kali ini saya akan mereview perangkat-perangkatnya dari sound ini teman-teman. Dan di sini saya ditemani oleh Mas Indra selaku kru juga operator dari Mitra Audio ini. Kita akan lihat, kita akan sound dari perangkat-perangkatnya dulu. Kita akan lihat mixernya dulu di sini pakai apa dulur-dulur ya. Pakai mixer Soundcraft. Ini berapa channel, Mas? 24 channel. Aksesorisnya ini yang paling atas sendiri ada efek, teman-teman. Dari mereknya Alexion. Alexion MX200. Juga ada manajemen asli DSP 4.8. Juga ada lagi manajemen dari mereknya Behringer. Terus yang bawah ini yang dua ada Cosmos. Jangan gagal paham lur, bukan Cosmos penanak nasi lo ya. Ini Cosmos alatnya audio. Untuk fungsinya ini ya tidak beda jauh dengan crossover. Nah ini. Dari produknya Pevi. Dan yang paling bawah sendiri ini ada Pevi juga equalizer 31 channel. Kayaknya yang bawah ini sangat jadul sekali lur. Untuk sound systemnya di sini menggunakan dua sayap dan satu monitor. Tetapi kita shot yang sebelah sini saja teman-teman. Pakai 4 subwoofer. Pakai box tipe K atau caplok. Speakernya pakai 18 in sono. Line array-nya mid-nya ada 4 box, pakai speaker excellent 10 in. Untuk tweeternya pakai campuran SPL dan apa satunya lupa. Low-nya yang paling atas dulur-dulur. Pakai 15 in. Untuk mereknya juga lupa. Oke. Okay. Kita dekati dulu teman-teman. Apa Mas? Low-nya sono. Oh, low-nya pakai sono teman-teman. Oke, kita mau mendekat ke speaker dulu. Kita mau lihat biar nggak penasaran dulur-dulur. Tampilannya sangat gagah sekali lur. Suaranya pun juga oke. Jejek-jejek suara nih. Seperti ini tampak dekat dari box subwoofer. Walaupun tampilannya sudah agak lama, ini kelihatannya sound ini sudah lama teman-teman. Masuk kategori sound legend dilihat dari tampilan boxnya. Tapi untuk suaranya ini memang sangat oke sekali. Tidak mengecewakan untuk hasil suaranya teman-teman. Kita lihat line array-nya. Ini tampak belakang dari line array. Dan ini tampak belakang subwoofer. Powernya kita lihat dulu teman-teman. Ini power dari belakang. Dan ini powernya full rakitan. Nah.
padahal pakai rakitan loh dulur-dulur, tapi suaranya itu sudah oke sekali. Apalagi buat dangdutan teman-teman, kalau boka atau bok caplok ini sangat cocok sekali karakter untuk dangdutan. Ini pakai 4 power dulur-dulur. Untuk nomor HP dari Mitra Audio nanti saya sediakan di deskripsi bila wilayah Srono dan sekitarnya yang ingin menghubungi dari Mitra Audio bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Untuk hasil kualitas suaranya dijamin tidak mengecewakan. Oke, kita tadi sudah mendengarkan season pertama cek sound jaranan, dan kita akan mendengarkan season kedua cek sound pakai DJ. Pakai DJ gala-gala lur. Oke, selamat mendengarkan. Sari malam support over 87 channel and the world audio channel.